akhirnya aku nemuin bakso sapi kosong dan ketiwau goreng yang enak banget di Bali. Mirip banget guys yang kayak di Medan. Biasanya aku gak pernah suka makan bakso guys, tapi gak tahu kenapa bakso ini tuh enak banget ya. Apalagi yang kuah-kuah kayak ini ditaruh sambal pedes panas gitu kan mantep. Aku gak ngerti sih guys, tapi ini baksonya kayak gak ada tepungnya gitu, kayak daging semua. Makanya mungkin aku suka ya guys. Kuahnya juga gurih banget, dagingnya lembut, bisa dikasih urat-urat juga guys. Ini aku pesan ketiwau goreng kan guys, aku taruh daging aja, aku gak taruh urat-uratnya guys. Terus ini baunya berasa banget, pokoknya mirip banget kayak di Medan, jadi nostalgia di Medan. Terus ini Bapak Kingkong pesennya nasi goreng telur aja. Kurang enak sih menurut aku, karena mungkin gak dioseng sama dagingnya ya. Ketiwau inilah juaranya ya guys, ditaruh sambal lagi guys, woknya berasa, rasanya gurih, dagingnya lembut, mantep. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Pepe, content creator di TikTok, Instagram, dan YouTube ya. Jadi hari ini saya mau menjalankan interview untuk apply ke brand-brand. Oke, jadi saya sekarang akan menceritakan keseharian saya, aktivitasnya gimana. Jadi tiap hari saya bangun jam 4 pagi, kemudian saya jogging, olahraga sampai keringatan, terus supaya sehat ya kan. Terus jam 6 pagi saya balik ke rumah, saya bangunin suami saya, terus saya masak. Biasanya saya masak telur dan roti seperti egg sandwich gitu, atau ada granola, taruh susu, terus kita berdua makan. Setelah itu kita baca buku supaya meningkatkan intelektualitas kita, supaya tidak tiap hari menonton. Gak boleh bohong. Aku gak bohong. Udah. Ini lagi interview, sabar ya. Setelah kita membaca buku, kita mandi. Setelah itu saya siap-siap sarapan ya, siap-siap untuk masak makan siang ya. Kemudian suami saya itu sangat rajin. Dia setelah makan itu berenang lagi, guys. Ada bohong. Dia berenang lagi. Ih, apaan sih? Ih, enggak bohong. Ih. Gak boleh gitu, gak boleh bohong. Udah, setelah itu kita berdua makan siang. Aku masak, biasanya aku rajin sekali guys. Aku biasanya Bohong. Gak boleh. Aku biasa sekali masak 5 lauk. Gak boleh. Preparation belanja mingguan. Terima kasih.
jadi hari ini aku mau mencoba untuk masak soto lagi. Pertama kali aku masak soto pas aku jadi anak kos dan itu gagal. Katakan aku pakai kunyitnya terlalu banyak, jadinya kayak masak jamu. Tadi aku udah beli daging, aku rebus dulu guys. Terus ini perintilan-perintilan sotonya banyak banget guys. Sebenarnya aku pusing banget, rumahku jadi kayak kapal pecah. Sebenarnya sih nggak pakai kentang ya guys, tapi aku pakai aja. Nanti masak cuma daging doang di supnya ya kan. Nanti sepi kali macam hati klan. Terus nggak ada tenaga aku ini guys, geprek serai sama lengkuas nih. Kupanggil lah Pak King Kong suamiku itu ya kan. Nah ini bumbu halusnya kita buat bawang merah, bawang putih, cabai besar, kemiri, ketumbar, jinten, dan kunyit bubuk 2 sendok teh. Karena aku gak ada peeler, aku potong kentangnya suka-suka aku aja lah, capek kali ngupas kentang ini. Baru langsung kita masak bumbu halus, taruh serai, lengkuas, cengkeh, dan kayu manis. Baru taruh dagingnya dan kuah-kuahnya, taruh gula, garam, lada. Dan aku taruh kaldu jamur ya guys, ini Pak sudah lapar banget. Terakhir kita garnish dengan daun bawang, bawang goreng, dan itu jeruk nipis. Nah kayak ginilah penampakannya, kalau dari penampakannya kira-kira enak gak ya ini guys? Sebenarnya kan guys, ini agak merah, agak pedes dikit guys. Soalnya tadi aku kepot ya kan, taruh cabai rawit merah 2. Soalnya aku kan suka yang agak pedes gitu. Terus ini bumbunya agak kasar sih, ya udahlah, hitung-hitung improve lah, improve. Guys, suamiku ketularan nonton anime nih, lama-lama jadi bawang. Ya udah kita masakin masakan Jepang aja ya guys, biar Pak King Kong berubah langsung jadi bawang. Ini aku beli wahyu-wahyunya masih beku guys, lempar ke tembok, temboknya pun bolong. Nah sambil nunggu wahyunya mencair, aku mau masak sayuran dulu guys. Makan sayur guys biar bisa. Ini aku udah beli kol biru guys, lucu banget kan. Ini kolnya mini loh, biasanya yang ku nemu kol kayak gini tuh gede-gede. Nah habis ini aku mau masak nasi dulu guys. Ini aku beli beras India Jepang guys. Habis ini aku mau masak onsen guys. Nah kalau air udah mendidih, matikan kompornya guys. Baru masukkan telurnya guys 2 biji selama 20 menit guys. Kompornya nggak usah air nyala ya. Baru diangkat taruh air es ya guys. Nah ini wahyunya udah meleleh. Aku marinasi dengan garam dan lada, terus taruh truffle oil. Tinggal dimasak aja guys. Terus ini sausnya kita bikin juga ya guys. Itulah ada aku tulis ya. Nah kalau udah resting gini tinggal dipotong-potong. Udah siap guys, tinggal di plating aja. By the way, the best way guys tuh, telurnya tadi aku nggak taruh air es, makanya matang kali itu, terlalu matang sih. Kalian jangan lupa taruh air es kalau mau masak. Ayo kita makan guys, jangan lupa berdoa dulu ya guys sebelum makan. Mantap banget guys makanannya guys. Pak King Kong juga suka banget. Lo kemana tuh Pak King Kong? Lo anjir guys, menghilang. Anjay kok berubah jadi bawang beneran. Halo guys, hari ini tuh masak sambal udang teri petai makan sama nasi anget, enak banget. Nah untuk sayuran supaya bisa enya, aku pakai pok choy ya hari ini. Udah lama banget gak makan pok choy, direbus aja. Ini untuk sambal-sambalnya aku potong jadi kecil dulu supaya gampang di blender nanti. Aku pakai cabai rawitnya 3 biji aja guys, karena Pak Su gak kuat makan pedas. Aku beli petainya yang udah jadi aja, baru aku belah 2 aja, baru aku rebus. Nah ini untuk terinya aku beli teri Sulawesi guys. Ini kurang enak ya guys, teri Medan atau teri nasi lebih enak, soalnya ini lebih kecil. Rendam dulu terinya pakai air panas, baru kita goreng petainya bentar saja guys. Nah kalau petainya udah digoreng, saatnya kita menggoreng teri guys. Ini terinya ketiu banget guys, kurang crunchy menurut aku. Terus kita blender sambelnya, cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kasih minyak. Kalau kalian nggak mau sehalus ini juga bisa kok ya guys, pakai chopper aja. Goreng sambelnya sampai matang, taruh daun jeruk, daun salam, garam, lada, dan kaldu jamur. Kalau udah matang masukkan teri, pete, udang yang udah masak, tinggal diaduk-aduk. Hihihi mantep. Ini Pak Su agak frustasi karena makan yang sambal-sambal kayak gini, padahal ini gak gitu pedes loh, kan cabai rawitnya cuma 3. Ini aku udah makan, Pak Su belum makan, kusuapin aja lah biar dia tahu rasa enaknya gimana. Tuh kan, udah makan sekali, enak kan? Jadi nagih kan dia kan? Ini aku pun, gila, nikmat. By the way, ini pertama kali aku makan petai kayak gini dan masak petai ya guys. Tuh lahap kan? Sebenarnya itu bisa agak pedes ya guys, tapi aku buat gak gitu pedes lah ya, demi suami. Udang sambal teri pete, mantap! Guys, jadi sekarang udah jam 10 malam. Aku dan Pak Su lapar, jadi kita mau masak. Kita mau rebus telur dulu ya. Jadi ini mau ambil, aku tukang ambil telur. Tinggal tunggu airnya mendidih. Nah ini bahan-bahannya udah disiapin. Kita tunggu 6-8 menit ya geng. Oke, kita pindahin. Kita pindahin ke sini supaya gampang ngupasnya. Nah, Pak Su lagi mengupas telurnya. Oke, satu telur sudah dikupas. Telur kedua sudah jadi. Saatnya kita pecahkan dia. Ya. Daun bawang, garlic powder, garam, lada, dan terakhir ini nih, mayo. Mayo. Udah. Nih roti. Roti yang hampir busuk. Su mau sayur, jadi kita taruh sayur. Taruh, ya, pusing gini diawat. Nah, nah enggak? Bang, guys,
hari ini aku mau cobain nasi tempong yang terkenal banget di Bali. Tiap kali datang rame pol. Ini aku pesen nasi tempong ayam jumbo, guys. Nengok ayamnya gede banget. Nah, di dalam nasi tempong ini ada dikasih ikan asin, tahu, tempe, dan lalapan-lalapan biasa lah ya. Maksud pesennya nasi tempong ikan gurame, gede banget juga kan, guys. Aku gak bisa, guys, kalau makan gak berkuah. Jadi ini aku pesen sayur asam juga. Karena Pak Su gak bisa makan pedas, makanya itu sambal dia kasih aku aja. Jadi aku dapat dua deh. Pertama kali pas aku kesini sambalnya tuh pedes banget. Mungkin pas itu aku noob ya, guys, gak jago makan pedes. Nah, ini kedua kali aku datang kesini sambalnya itu pedes juga, guys, tapi gak semenakutkan yang dulu. Skill makan cabeku udah 99, guys. Terus kalau gak dimakan sama sambal kan, guys, ini ayamnya asin, semuanya asin, guys. Pecinta asin ini cocok banget, guys. Nah, ini ditambah ikan asin lagi, taruh sambal, mantep. Maka share, guys, biar bisa ini sayur ubinya kan, guys, gede banget. Ada dikasih jimbang juga. Sebenarnya asin-asin semua nih kan, guys, ditambah sambalnya, ih, saling melengkapi banget sih menurut aku ya, enak lah. Guys, hari ini mau masak samcan dan telur kecap. Ini dagingnya lembut banget, meleleh di mulut. Pak Su nambah nasi yang kedua kali. Nengok tuh, ih, mantep. Nah, pertama kita rebus dulu ya, guys. Ini samcannya aku udah beli di supermarket Bali. Nah, ini samcannya dikasih 3 biji. Terus ini aku mau belah 2, terus aku belah 3 lagi. Jadi dia bentuknya kayak gitu, guys, jangan terlalu kecil ya. Habis itu aku mau rebus aja, guys. Itu sampah-sampah yang keluar jangan lupa dibuang ya, guys. Masukin jahe, bawang putih, dan daun salam, guys, supaya dia tidak bau. Aku taruh pisau di atasnya supaya ditinggal aman, guys, airnya gak keluar-keluar. Rebus pakai api kecil 1,5 jam ya, guys. Ini ada bawang, kayu manis, dan cengkeh. Di oseng-oseng bentar, taruh daging yang tadi direbus. Kalau udah, taruh kecap asin sesuai feeling kalian aja. Baru ini aku taruh bumbu yang aku beli dari supermarket, guys. Baru kita masukkan telur yang udah dikupas tadi 2 biji. Kita tutup, tunggu dia menyusut airnya. Baru kita masukkan tepung maizena. Aduh, guys, udah mengental dia, guys. Mantep banget ini, enak banget. Duh. Berdoa dulu, guys, sebelum makan. By the way, kok kayak ada yang kurang ya? Gak ada sayur, guys, gak bisa aku, guys. Nengok gue, guys, dagingnya cantik banget, lumer meleleh di mulut. Pakai nasi yang panjang-panjang kayak gini, wih, makin mantep lah diriku, ya kan? Tambah nasi juga. Suamiku tambah nasi, senang hatiku. Tambah nasi. Gila, dia tambonya banyak amat, gak tanggung-tanggung, bah, nasinya.